kan sekarang saya sudah mau bertemu dengan donaturnya yang mungkin nanti akan memberikan bantuan kepada pasangan lansia ini, yaitu 3 orang lansia sudah ada. Sekarang saya lagi menuju mendatangi donaturnya. Halo Kak, ini akhirnya kita ketemu lagi di sini ya. Apa kabar nih Kak? Sehat. Sekarang ini lagi bertiga aja nih. Iya, lagi kerja. Ada waktu kosong, santai. Ngumpul di sini ya. Tadi dari mana Kak? Jadi kita ada kegiatan. Nah, kebetulan benar banget. Soalnya tadi kan apa? Kebaikan. Sekarang saya masih sama Mbah, tapi alhamdulillah sudah kedatangan dermawan lagi yang mau bantu Mbah nih Mbah. Mbah, tadi kan Mbah sempat berharap, sempat berdoa, semoga ada orang baik hati yang mau membagikan sedikit rezekinya untuk Mbah. Itu tadi bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terus mencukupi kebutuhan Bapak juga. Sekarang alhamdulillah doa Mbah sudah dijawab nih. Mbah, ini kami bertiga teman-teman kebetulan bertemu sama Mbak Dira, terus cerita-cerita ternyata ada sampai cerita kami sampai ke Mbah gitu kan. Jadi ada keinginan kami untuk bersilaturahmi ke tempat Mbah sini. Makanya hari ini kami kesini untuk melihat gimana keadaan Mbah Lanangnya juga, karena dari cerita katanya Mbah Lanangnya sekarang sakit, sementara Mbah hanya berdua di sini. Itu kami minta dibawa sama Mbak Dira nih. Ayo Mbak Dira, kita ke sana, kami mau lihat, dan kita tunggu sama Pak RT juga di sini. Dan kami udah melihat di sini, kami sangat turut prihatin sekali, namun kami mendoakan semoga Mbah selalu sehat. Mbak, ada yang mau disampaikan enggak ucapannya buat kakak-kakak yang udah bantu? Ya, terima kasih dibantu ya. Syukur-syukur lah ada yang membantu lagi kan. Bisa untuk hari-hari. Mudah-mudahan yang ngasih juga panjang umur ya Mbak ya. Udah rezekinya. Mbak, kenapa? Boleh diceritain perasaannya gimana? Ya, senang juga lah sih. Alhamdulillah kan ada yang bantu kan. Senang ya Mbak ya? Iya. Kebutuhannya udah tercukupi ya, sekarang ya Mbak ya? Terpenuhin ya. Mbak, kan matanya ngelihatnya berkaca-kaca sekarang nih. Kenapa yang dirasain apa tuh Mbak? Ya agak senang lah lumayan gitu. Merasa terbantuin ya Mbak ya? Iya. Mudah-mudahan Mbak ya, dengan ada hadirnya kami di sini, terus melihat kondisi seperti ini, ada teman-teman dari donatur lain mungkin nanti yang tersentuh hatinya untuk seperti mengatakan seperti yang hal yang sama, berbagi ya, rezeki, membantu. Mungkin nggak banyak tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami juga nanti bisa, Pak RT kalau bisa, program-program pemerintah yang memang bisa disalurkan kepada Mbah. Mbak saya, kami yakin Pak sangat membantu sekali ya Pak ya, apalagi kondisi Mbah Lanang yang sudah tidak mampu untuk mencari nafkah. Namun Mbah di usia segini masih tetap berusaha ya Mbah ya. Yang penting banyak sehat, terus banyak berdoa. Kami juga bantu doa. Mudah-mudahan Mbah sehat, rezekinya insya Allah terus ada saja. Dan kami sangat berharap donatur yang lain dan juga membantu kan. Terus apa?
program-program pemerintah yang belum Mbah dapat, mudah-mudahan bisa. Saya cuma kepengen Bapak itu kalau bisa apa namanya? Ronsen kan? Iya. Ini kita bawa sebagian dari rezeki kami untuk Mbak, berapapun nilainya Mbak terima, mudah-mudahan jadi berkah buat Mbak dengan Mbak Lana ya, untuk sehari-hari Mbak. Jadi juga untuk yang udah ngelihat kondisi Mbak, mengucapkan terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah bantu juga. Lagi-lagi doanya semoga ada ini, semoga bisa nambah kakak-kakak terpanggil hatinya, terus bisa membantu teman-teman yang lain di luar sana yang membutuhkan. Karena ya mudah-mudahan dengan begini sekali lagi sebenarnya. Dengan kita memberi itu sendiri tidak mengurangi rezeki kita, tapi malah membuka pintu-pintu rezeki yang baru. Amin. Kita pamit dulu. Kita udah tadi udah banyak cerita-cerita sama Mbah Medok juga. Kami udah lihat kondisi Mbah. Kami bantu doa, semoga Mbah segera diberi kesehatan. Mbah Medok juga selalu diberi kesehatan sehingga bisa terus merawat Mbah Lanangnya. Dan ada sedikit sembako tadi dari kami Mbah, mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban Mbah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya Mbah ya. Terima kasih. Ya Mbah. Mbah, ini kan udah dikasih sembako nih. Udah dikasih sembako untuk makan. Mbah tadi katanya susah makan. Ada susu. Ada susu juga. Ada roti. Roti dikonsumsi Mbah ya. Sama ada yang mau disampaikan nggak sama mbak-mbaknya yang sudah ngasih? Terima kasih banyak lah atas bantuannya sembako yang saya terima ini. Amin. Doanya buat yang beri, semoga rezekinya ditambah lagi ya Mbak ya. Iya. Harapan kami dalam mengikuti acara menabur kebaikan ini ingin membuka donatur-donatur lainnya yang di luar agar melihat bahwa masih banyak sesama kita yang membutuhkan uluran tangan dari para donatur. Dan selain itu juga kami melihat masih belum tersentuhnya beberapa program pemerintah kepada banyak masyarakat yang layak menerima pemberiannya. Kebetulan di sini juga mudah-mudahan donatur yang lain segera datang ya Mbak untuk membantu ya. Dan juga program-program yang lain juga bisa segera mengikuti ya, di dalam kegiatan menabur kebaikan ini. Laku Ketua RT 37, Kenali Besar Kecamatan Alam Rajo juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang telah berkenan mengunjungi, menyambangi warga kami yang sangat membutuhkan. Atau semoga kami warga RT 37 ini mendoakan semoga para donatur ini selalu diberikan kemurahan rezeki, sehat, umur panjang, dan selalu diberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas. Amin. Pemirsa, tadi saya sudah berbincang-bincang sama Mbak Soekarni ya. Kan tadi Mbak sudah dikasih bantuan juga dari donaturnya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Mbak ya Mbak ya. Kalau gitu saya pamit dulu, saya izin pulang dulu. Sehat-sehat terus Mbak ya, sama Mbak Lanangnya Mbak ya. Saya pamit dulu, assalamualaikum Mbak ya. Nah pemirsa menabur kebaikan, itu tadi dia episode menabur kebaikan kali ini, profil dari Mbah Soekarni dan juga Bapak Suyono, di mana mereka tetap menjalani hidup ini meskipun hidupnya terus mengalami kesusahan, namun mereka tetap bersyukur dan tetap selalu bersama. Dan untuk pemirsa menabur kebaikan yang ingin memberikan donasi ataupun sebagai donatur, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.